Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebagai bentuk mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pencetakan hafidz di sekolah, salah satu sekolah di Kota Bandung mengadakan program menghafal Al-Quran bagi para siswa mereka. Dengan program pencetakan hafidz, diharapkan dapat membekali para siswa dengan keimanan serta ketakwaan dalam melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai salah satu upaya mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal pencetakan Hafiz Quran di sekolah-sekolah, salah satu sekolah di Kota Bandung sudah mengadakan program penghafalan Al-Quran kepada para siswanya selama masa sekolah berlangsung. Para siswa dituntut menghafal Al-Quran selama masa sekolah dan dites hafalannya sebagai bahan nilai yang akan membantu kelulusan para siswa. Program hafalan Quran selain untuk menambah ketakwaan dan keimanan siswa, juga dimaksudkan agar para siswa senantiasa membaca ayat suci Al-Quran dalam kesehariannya, terutama saat beranjak dewasa dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Siswa itu seperti menjaga hafalannya, karena pada dasarnya siswa kita memang sudah hafal ya untuk 30 terutama. Tapi kita di sini untuk mereview kembali apakah setelah lulus mereka masuk hafal atau tidak. Jadi di sinilah saatnya tidak hanya segi menguatkan mental mereka, tapi memang hafalan yang mereka seperti apa gitu. Jadi pesair itu tujuannya. Ini sih 5 tahun karena waktu Ayla baru mulai belajar itu pas 4. Jadi setiap di sekolah pun selalu menghafal gitu gimana? Iya, ada pelajaran tertentu. Oh, buat menghafal Quran? Iya. Gimana? Kita dites atau gimana sih? Kita dites, terus dites berapa hafalnya, terus kalau itu dikasih nilai dan nilainya nanti ditempel ke ada nama-nama kita. Diharapkan dengan program hafalan Al-Quran ini dapat menularkan keimanan serta ketakwaan para siswa, dapat menjadi pelopor program pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pencetakan Hafiz Quran di sekolah-sekolah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.